ya bisa dibilang kalau lah suasananya cukup meneror dengan orem gitu kan. Dan tapi kita lihat tadi Pak Reza juga sampai 25 poin kita dapat. Sebenarnya kita udah expect bakalan satu venue ini orang juga. Cuman ya kita dari awal si Brandon tuh kayak ngestop kita kalau kita oke jadi nggak perlu terlalu mikirin crowd atau segala macam, kita main aja kayak gimana asgard biasanya kita main. Terus untuk Bang Reza, cara untuk Bang Reza damn, kayak huge game ya, game hari ini dia bagus banget. Dan ya kita harus lagi sih untuk next game. Dan hampir semua sih kayaknya satu poin terakhir belum ada sebelumnya yang ngambil gitu, tapi bisa kayak gak ada beban gitu ya. Sebenarnya kalau aku pribadi aku mikirnya ya ini just a basketball game sih kayak ya mau mungkin emang beda dari game-game lain, cuman aku untuk menetar di sini nervousnya ya aku mikirnya selalu ini just another basketball game gitu. Jadi oke, gimana kalian kan bilang bisa main santai, no pressure lah, tapi satu pemain ada ejected. Kalian sempet mau pancing sama permainan Beijing gak sih? Mungkin tadi awalnya agak kaget pas dia di-eject, karena ya Brandon kan salah satu pemain kunci di tim kita. Cuma tadi akhirnya kita huddle, terus kita ngomongin, ya kita bilang ya we good, kita masih bisa, ada beberapa pemain yang emang oke juga gitu. Jadi tinggal kita stick to the plan, ya kita jalanin aja apa kata kunci. Oke, besok next game kan berarti Brandon nggak main. Iya. Jadi gimana? Berarti kan rotasinya agak beda nih ya. Besok. Sebenarnya kalau Brandon nggak main, kita kan beberapa kali juga di season dia nggak main. Ya balik lagi kita, ya udah kita jalanin aja apa yang dikatakan sama pelatih, dan ya yang paling penting ya defense sih kita sebenarnya. Tinggal ini di defense aja kita harus coba. Berarti siapa yang main lebih dari 35 menit lagi? Oh, good. dari awal game itu kira belum sih sebenarnya tuh Brandon Crunchy bakal dipancing emosinya sama Pancing, karena kita kan dia emosional. Iya sih, sebenarnya aku nggak ngira bakalan sampai kejadian eject kayak gini. Cuman kalau misalnya soal dipancing ya sebenarnya emang sangat disayangkan ya, kayak yang main kayak Brandon harus sampai keluar. Tapi ya udah sih, berkali kita fokus aja, kita kontrol apa yang bisa kita kontrol aja sih, fokus aja. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.